pas lagi antri beli kue tiaw, terus si mamangnya tuh lagi bikin kue tiawnya. Katanya sih kue tiawnya itu homemade. Nah, jadi aku ngeliatin deh proses cara bikin kue tiaw tuh ternyata kayak gini loh. Unik banget ya. Soalnya ini kali pertamanya aku ngeliat pembuatan kue tiaw secara live loh guys. Jadi nanti si adonan kue tiawnya tuh ditaruh di kayak di semacam loyang, terus dikukus. Setelah itu nanti dijemur dulu. Setelah dijemur, baru kayak diolesin minyak gitu. Nah, baru dipotong dengan menggunakan pemotong kue tiaw. Jadi deh kue tiawnya lucu banget kan?